Yo, halo Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Iya, KZ sekarang lagi kembali duduk di depan komputer dimana KZ biasa editing dan lain-lain sebagainya. Tapi kali ini udah sekian lama ya nggak updatean tentang Ayo Dance, dan kebetulan KZ lagi pakai baju lengkap soulmate dan keren kan? Kenapa demikian? Karena hari ini tiba-tiba KZ pengen sekali ngapain? Kenapa pengen sekali? Karena tiba-tiba hari ini KZ pengen banget login karakter di audition Ayo Dance. Dan juga kebetulan hari ini KZ nggak sendirian, hari ini bersama dengan orang yang sangat terlihat tampan. Ayo Der, ayo ngapain Der? Halo. Jadi kameramen Der. Oh iya. Nih, lo ngapain Der? Tuh main Der hari Rebo di sini Der. Sekarang tuh hari Rebo kan? Oh enggak, hari sekarang tuh tepatnya tuh hari Natal. Natal. Oh iya bener ya, Natal ya sekarang ya? Natal, tanggal 25 Desember 2019. Ya bener kan? Bener. Tumben. Berarti memang hari ini sih sebenarnya ya KZ tuh pengennya naik-naik ke pohon Natal deh. Ya gitu. Tapi sayangnya Indonesia gak ada salju. Nah itu dia. Nah biasanya sih kalau di game pasti ada. Di game pasti ada. Nah, selalu ada. Ya agak loncat game yang lain sih sebenarnya. Iya. Ya. Tapi ini juga ya ini kita udah suasananya suasana Natal lah. Ayo Dance ini sudah di suasana Natal. Bisa di check up langsung tanpa banyak ngomong lah ya. Karena KZ udah lama banget enggak update tentang Ayo Dance, jadi sekalian aja kita lihat-lihat ya di Ayo Dance ini ada apa sih tahun ini. Bukan tahun ini ya, bulan ini. Bulan sekarang. Updatean ini sendiri baru update tanggal 17 Desember 2019. Jadi kayaknya KZ udah enggak update berapa lama ya? Ada 3 bulan, 4 bulanan gitu. Jadi lihat sekarang ini adalah tampilan depannya Ayo Dance ketika mau pilih-pilih server. Justru ini udah pilih server sih, karena KZ biasanya nangkring di Family 3. Ya inilah Family 3. Kita cek dulu ada apa yang baru-baru. Kalau misalnya orang pemain Ayo Dance yang gaya-gayaannya nomor 1 baru skill, ya yang pertama diklik adalah shopping mall. Orang banyak duit ini. Orang banyak duit, kita lihat dulu ada apa di shopping mall ya. Shopping mall ya. Shopping mall. Karena kalau Natal memang sih banyak ya ini yang new-newnya, yang baru-barunya itu banyak. Kita coba lihat. Diklik dulu Der, yang penting mah. Iya dong. Belinya kagak. Pembohong, kau pembohong. Udah, kita lihat dulu. Ini ada apa nih? Rambutnya yang paling berkesan di matanya ini. Terus topnya. Nah, ini nih, X-Mas ya. Terus bottomnya. Ya, set. Terusnya harusnya sih ada tambahan lainnya apa ya? Ini udah pakai pre-print gini. Iya. Extra itemnya coba. Oh, extra itemnya ada. Ini juga apa nih? Ada ini. Bawa jamu. Kayak bawa anak tuyul. Di sini coba. Aduh. Ini kayaknya untuk setting ininya oke lah ya. Kadang cowok, cuman kalau yang cewek nggak salah cukup kita cek ya. Nah kalau yang cewek sih masih kayak gini. Yang ini sepasang yang queen ini, queen yang ya kan apa queen pearl tiara ini sepasang nih kalau sama yang cowok. Yang cowoknya ada juga tadi. Nah ini yang cowok yang kingnya. Ceweknya ada. Tadi ceknya juga ada sih, coba lihat. Hairnya doang sih, karena ini gak ada hijau aja gitu. Bajunya kayaknya
nggak ada deh. Kurang. Harusnya pasang ya kopel sama yang tadi. Bottomnya juga kosong. Paling yang set. Set ada sih. Ada, cuman. Cuman ya. Jadi kayak apa ya? Kayak lu pakai baju ini, baju pohon Natal ya sih. Lu potong atas sama bawahnya, tengahnya lu pakai gitu. Ya kan jadi nanggung kan. Tapi oh enggak, ini aja biar enggak terlalu jomplang. Ya. Ah, ini baru satu setnya. Itu mau kode aja gitu ya. Yang cowoknya enggak itu. Kayaknya cowoknya ada deh. Set ya, di set ya. Oh ada. Oh kanan. Ah ini. Iya. Oh satu set. Bagus ya. Ini pinknya. Kita lihat dulu deh harganya. Kalau beli ini permanennya 180. Satu item ini. Makan nasi sama kecap kita. Tapi kalau setnya ini aja 60.000 sekitar 260. Oke, okay. Buat sobat kasih dimanapun kalian berada ya, dimanapun kalian berada, yang Natalan dapat THR tunjangan hari raya silakan beli deh. Karena ini kayaknya sih benar gaji keren nih, keren sih. Kalau unlimited, lumayan ya. Gak maksudnya kalau unlimited bagus sih. Kemudian kalau Ayodance itu biasanya yang update itu kan lagu-lagunya, karena kalau lagu-lagu itu nggak semuanya bisa KZ play di sini karena berbahaya, ini pasti kena copyright. Jadi akhirnya KZ menyadari kenapa youtuber-youtuber Ayodance itu nggak ada yang muncul di YouTube, kecuali kalau di YouTube-nya itu pakai lagu-lagu dari ya, mungkin selamat dari copyright. Nah, KZ udah nyiapin, mempersiapkan ya beberapa list lagu dari masing-masing mode di Ayodance. Nah, yang pertama adalah list lagu dari normal mode. Bisa dilihat seperti ini. Di ada beberapa lagu. Kemudian beat up mode juga dia update Ayodance tuh. Ini lagu-lagunya. Terus block beat juga ada buat yang suka main block beat. Nah, para pemain pencari couple point, nah, yang block beat sampai game four, ini list lagunya biar nggak bosan ya kan sama doi. Ya, lu main block beat sampai dua. Mending sih kalau ada couple-nya nemenin berdua gitu kan. Ini emang enggak. Satu komputer dua gitu dipegang ini sedih. Terus buat para pemain gitar juga ini ada lagu-lagu updatean. Tapi kayaknya lagu updateannya juga nggak terlalu banyak sih gitar. Tapi kalau dilihat ya gimana? Kalau gitar sekarang itu ada lagu Indonesia-nya. Jadi bisa cek atau mungkin aja doang ya nggak tahu ya. Soalnya lagu gitar tuh jarang dimainin. Terus ada night mode juga update beberapa lagu. Kayaknya kalau night mode kalau nggak main hidden mission jarang yang main juga deh. Cuman bisa jadi inilah pengganti biar nggak bosan lagunya. Terus want to party juga ada. Nah ini yang paling tidak berfaedah sih sebenarnya gitu. Best Pang Pang juga dia punya song list yang barunya. Ada beberapa lagu, bisa dicek. Nah, listnya juga gak terlalu banyak. Tapi menurut kalian juga gak tahu juga siapa juga yang mau mainin Space Pang Pang gitu. Oke, terakhir Rhythmholic. Kalau Rhythmholic ini memang harus gamenya ini dibuka dulu supaya ada suara-suara lainnya. Kalau gak dimainkan, gak dibuka poinnya, ya kalian suaranya cuma gumuk meong doang, nggak ada yang suara-suara lain gitu. Ya begitulah. Salah satu contohnya sepertinya sih kalau Rhythmholic ya. Rhythmholic maksudnya dibuka dulu lagunya tuh seperti ini.
Mana Ridomholic? Ridomholic. Nah, Bibo. Kok kebaca sih lu? Nah, Ridomholic tuh ada ininya, bisa dicek. Ini lu. Ada beberapa macam soundnya, jadi kalau misalnya nggak pernah dimainin ya yang kebuka cuma ini doang, kucing sama guguk. Gak boleh ngomong kasar. Ya paling cuma ini doang. Dan lagu-lagunya cuma sedikit update-annya, benar kan? Cuma 1, 2, 3, cuma 5. 5 lagu doang. Oke, kayaknya itu cuma itu doang untuk update-annya. Iya, op. Oke, kayaknya untuk updatean masalah lagu dari berbagai macam mode di IO Dance-nya cukup dulu. Sekarang KJ karena udah lama banget nggak bahas IO Dance, terakhir informasi yang KJ lihat itu adalah berita baiknya dari tim Indonesia yang mewakili game IO Dance di turnamen internasional Shanghai China 2019 kemarin. Nah, informasinya adalah mereka berhasil melibas habis dua kategori juara sekaligus. Yang pertama adalah juara satu tim. Kemudian yang keduanya adalah tim ini memberikan juara individu untuk perorangan, berarti ya. Nah, juara ini terdapat pemain yang sudah sangat dikenal kayaknya sih, karena dia sudah 3 kali berturut-turut turun dalam ajang internasional ini. Ya, 2 diantaranya dari Korea dan 1 diantaranya yang kemarin ini di Cina. Dan tahun ini dia berhasil menjadi juara 2. Mudah-mudahan kalau tahun depan dia ikut lagi, Kang Fadli ini bisa juara 1 plus dapat piring cantik. Karena kamu 3 kali berturut-turut, bro. Selamat dapat piring cantik. Beli 3 plus piring cantik maksudnya. Oke. Tapi untuk turnamen kayak gitu tiap tahun pasti ada gitu ya. Nah, kalau untuk turnamennya sendiri ya, baru mau dibahas dia nanya. Nah, turnamen ini itu biasanya digabunginnya sama ini der, sama Olimpiade Megaxus. Jadi setiap tahun itu bakal ada seleksi. Nah, nanti seleksinya ini bakal dipertandingkan lagi di internasional yang hasil lolosnya. Jadi juara satu di Olimpiadenya ini. Itu tuh semenjak adanya Olimpiade yang untuk seleksi internasional, pemain-pemain yang lama juga jadi mulai main lagi gitu. Jadi mulai rame lagi gitu loh. Jadi terpancing ya siapa enggak ini loh. Kalau ya pemain lama biasanya ini apa namanya? Yang udah enggak make mikir, perfectnya tuh pencet hajar kontrol, hajar spasi udah pasti perfect gitu. Banyak kok yang kayak gitu, yang enggak usah juara satu juga gitu kan, yang penting kepilih jadi salah satu dari 6 orang yang lolos ke sana kan lumayan gitu. Untuk bahasan kayaknya IO Dance itu mungkin segitu dulu ya kan. Ditambah lagi tahun ini mungkin adalah tahun terakhir KJ main IO Dance. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi anjir. Enggak akan berhenti main IO Dance, tetap akan main. Cuman karena memang harinya habis tanggal 31 Desember kan. Ya otomatis berarti tahun ini ya tahun terakhir aja main IO Dance. Bener, tahun terakhir. Tapi kayaknya sih tanggal 31 nanti mungkin bakal main rame-ramean bareng anak-anak Solmet. Jadi kita bakal lempar-lempar apa namanya kembang api. Di akhirnya sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita pakai emoticon joget-joget lah. Itu namanya kita emoticon merayakan Natal sekaligus merayakan tahun baru 2020. Jadi kemungkinan tanggal 31 nanti
anak-anak Somet akan berkumpul pada sebuah server. Biasanya sih kita ngumpul antara log 2 atau spesial 2. Spesial 2 atau spesial 1 sih. Dua server itu yang biasanya ini. Kayaknya informasinya untuk sekarang begitu dulu. Nah, sebelum video ini ditutup, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk yang merayakan dan juga selamat tahun baru 2020. Terakhir adalah Soulmate Club sekarang sudah kembali aktif di game Ayo Dance. Nah, salah satunya kita bakal update di PC. Ya utamanya sih PC ya, karena kita gedenya di PC. Jadi Soulmate 123 kembali merekrut anggota. Kemudian Soulmate yang ada di Audition Mobile juga lagi cari anggota. Nah, untuk kalian sobat kasih yang ingin join di Soulmate Club, bisa tinggalkan pesan pada kolom komentar di bawah atau mengunjungi fanpage punya KZ, yaitu Sketch KZ di Facebook. Bisa dilihat nanti, akan KZ taruh linknya di kolom deskripsi, atau kalian bisa juga lihat di atas YouTube, bisa dicek lah. Nah, berikut adalah persembahan KZ, meskipun nggak terlalu bagus-bagus amat mainnya, dikarenakan online di PC ini penuh perjuangan, jadi ya semoga hasilnya tidak buruk-buruk amat. Untuk yang merayakan Natal, sekali lagi KZ beserta jajaran dari anak-anak Soulmate Club mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2019. Meskipun KZ tidak merayakan Natal, tapi kebersamaan itu harus dibagi bersama. Yeah, but
Sampai berjumpa di bahasan kaca berikutnya. Yuk semuanya, dadah. Terima kasih banyak, dadah. Yuk, selamat Natal, der. Selamat Natal.